Sita, apakah ada masalah? Para tetua kita akan membicarakan prosesi pernikahan kita. Kau bisa ceritakan padaku apa yang menjadi masalah? Jangan kau diam saja. Hanya kau yang bisa menyelesaikan masalahku, Rama. Masalah ini telah ditimbulkan olehmu, Satana Nada. Bukan aku, Tuan. Tapi itu dari sebuah tanda kelahiran. Ini karena tanda kelahiran Rama. Itu karena tanda kelahiran Rama. Benar. Tanda kelahiran itu juga menunjukkan kalau dia seorang manglik. Kau tidak seharusnya mengatakan ini pada Raja Janak. Satananda, seharusnya kau bicarakan ini padaku terlebih dahulu. Kau tahu ini benar. Sama seperti kita. Bahwa Rama dan Sita diciptakan untuk bersama. Mereka ditakdirkan bersama. Kalau ini tidak benar, aku yakin Rama tidak akan bisa membengkokkan busur Dewa Siwa. Katakan, Satananda. Kalau tanda kelahiran seseorang menunjukkan masalah besar, bagaimana mengatasinya? Masalah besar itu harus diselesaikan. Lalu apa dosa Rama tidak bisa diperbaiki? Lalu penyelesaiannya bagaimana, Tuan? Raja Janak, matahari akan memasuki rasi bintang utara Palguni besok. Jadi pada saat senja, pada peristiwa tersebut, itu sangatlah penting. Satananda, bagaimana kalau pernikahan ini terjadi pada saat itu? Pernikahan itu akan menjadi keberhasilan. Pasangan itu akan menjalani kebahagiaan. Artinya, Rama dan Sita akan menjalani kebahagiaan. Maafkan aku, Tuan. Aku membuat kesalahan besar. Raja Jana. Raja Dasarata. Matahari akan memasuki rasi bintang utara Palguni besok. Jadi pada saat itulah, pada masa ini, pernikahan Rama dan Sita, Barat dan Mandava, Urmila dan Laksmana, serta Sutikirti dan Satugrana akan berlangsung.